Ya, namanya siapa, Dek? Genaro. Ya, ini kan ada kegiatan. Ini kegiatan apa ini, Dek? Kegiatan latihan kepemimpinan mahasiswa. Nah, oh, LKM ya? Ya, LKM. Nah, LKM itu apa sih? LKM ini, dia adalah merupakan kegiatan dasar bagi teman-teman mahasiswa yang kemudian baru bergabung di himpunan. Kegiatan ini juga memberikan pengetahuan serta wawasan kepada mahasiswa baru yang tidak didapatkan dari dalam kampus. Melatih soft skill, menambah wawasan terkait dengan persoalan kepemimpinan. Ya, kegiatan LKM ini berapa hari diselenggarakan? Kegiatan LKM kami selenggarakan mulai dari Jumat 11 Desember sampai 13 Desember. Ya. Terus selain dari LKM apa saja? Kami rangkaian kegiatannya selain daripada memberikan materi pengetahuan kepada mahasiswa, kami juga akan melakukan bakti sosial. Ini sampah-sampah yang kemudian di pesisir ini kami akan bersihkan, dan juga kami akan tanam pohon mangrove untuk menjaga ekosistem dan kelestarian alam. Kita berharap sebenarnya tercapainya tujuan dari kegiatan ini adalah semua mahasiswa dapat berproses dengan baik, belajar serta kapasitas dan pengetahuan itu bisa bertambah dibanding dari hari-hari sebelumnya. Dan kemudian kita juga berharap kepada semua elemen yang kemudian masuk ke dalam wilayah pesisir agar tetap menjaga kebersihan dan kelestarian yang ada di wilayah pesisir Pantai Labombo ini.